Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isan. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Dula? Sehat Bang pagi ini. Alhamdulillah Nah, sehat pagi itu ini. dia. Bang Dula, ini banyak kisah orang bilang ini habis urusan Fufu Fafa tahu-tahu meleduk urusan Tom Lembongnya bukan Tom and Jerry ini. Tapi masyarakat kita nampaknya tidak bodoh-bodoh amat melihat ini semua karena wah riuh sekali jutaan orang berkomentar terhadap berbagai kisah yang satu ini. Apa yang Bang Dula lihat? Apalagi juga soal KPK, nampaknya Bang Samad ini lagi uring-uringan. Ini 10 orang coba keker lagi katanya. Lain lagi kisah buruh yang lagi pada girang ini karena ciptaker ini omnibus apa akibat omnibus law ini busnya nampaknya kempes di jalan ini. Harus dirubah katanya. Macam-macam putusannya ini. Apa yang Bang Dula lihat dari isu yang berkembang? Atau ada isu lain yang Bang Dula ingin kembangkan dalam 30 menit ke depan bincang-bincang kita bersama ya mungkin ratusan ribu atau jutaan pendengar kita pagi hari ini. Setidaknya ada di 24 negara pagi ini. Tafadhal Bang Dula. Baik, terima kasih Mas Isan, para pendengar yang berhasil pada Jumat berkah ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk bisa kita menjalani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara secara baik. Dalam teori korupsi disebutkan bahwa power tend to corrupt. Ketika orang mempunyai kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Makin besar kekuasaan, makin tinggi korupsi. Jadi seperti saya kemukakan beberapa waktu yang lalu di Radio Rasel juga bahwa kabinet yang gemuk dengan 18 orang berasal dari kabinet Jokowi dan 18 orang ini semua bermasalah dan kemudian berada di kabinet Prabowo, maka kemudian kekuasaan itu ada di mereka. Sehingga ketika Tom Lembong itu orangnya Jokowi, pernah jadi Menteri Jokowi, kemudian berbeda pendapat dalam pola pengembangan pertanian dan seterusnya, kemudian dipecat, katakanlah tanda petik dipecat atau tidak dipakir lagi, dan kemudian Tom Lembong memilih sikap politik memihak kepada 01, maka kemudian situlah arah posisi Tom Lembong menempatkan dirinya pada posisi seperti itu. Jadi memang di dalam politik itu yang sering kita dengar bahwa dalam politik sekuler tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Jadi ketika sudah menjadi lawan daripada 02, maka harus siap hadapi risiko seperti itu. Nah, karena kekuatan ada sama mereka. Sementara menteri-menteri lain, Erlangga pernah dipanggil ke Kejaksaan Agung, kemudian apa namanya Zulhas dan seterusnya dipanggil, tapi itu kemudian tidak dipersoalkan karena mereka berada pada kekuasaan pada istana sehingga tidak diproses. Nah, oleh karena itu maka ini yang harus dilakukan oleh Prabowo. Kalau Prabowo bersemangat mau memberantas korupsi, nah ini harus dilakukan. Tunjukkan sekarang bahwa apa yang dilakukan oleh Tom Lembong diproses oleh Kejaksaan Agung harus diikuti dengan kasus-kasus yang melibatkan baik menteri-menteri yang ada sekarang maupun menteri-menteri sebelumnya. Nah, baru kemudian itu disebut sebagai penegakan hukum yang benar, karena hukum itu tujuannya tiga, Mas Ihsan. Yang pertama adanya kepastian hukum, yang kedua tegaknya keadilan, yang ketiga kepentingan masyarakat. Jadi kalau misalnya nanti sampai selesai kabinet Prabowo, kemudian Erlangga, kemudian Zulhan, kemudian Sri Mulyani dan lain-lain itu tidak diselesaikan di pengadilan, itu akan mengalami nasib seperti Soekarno dan Soeharto. Soekarno itu tidak ada pengadilan memutuskan bahwa dia terlibat komunis atau tidak. Tidak ada pengadilan memutuskan bahwa Soeharno itu terlibat dengan G30 atau tidak. Tapi itu akan menjadi beban sejarah sampai cucu cicit bahwa Soekarno terlibat PKI, Soekarno terlibat G30 dan seterusnya. Begitu juga Soeharto. Ketika tidak ada pengadilan memutuskan bahwa Soeharto itu tidak terlibat KKN,
Soeharto tidak terlibat bla bla bla, sampai anak cucu Cici tetap Soeharto itu karena diberhentikan. Soekarno diberhentikan seperti itu. Jadi karena itu maka tujuan hukum itu adanya kepastian hukum harus melalui pengadilan. Bahwa kalau pengadilan kemudian Tom Lembong bersalah atau tidak, ada kepastian hukum. Kemudian bisa ditempuh sampai ke tingkat yang terakhir, PK dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga. Apakah Erlangga kepada Zulhas, kepada Sriman, itu juga harus dilakukan. Maka kemudian Prabowo bisa mendapat jempol dari masyarakat bahwa memang apa yang dipidatokan dengan bersemangat oleh Prabowo, bahwa kemudian menteri-menteri tidak boleh campur dalam urusan-urusan proyek dan seterusnya, bahwa tidak boleh terlibat korupsi dan seterusnya seperti itu baru bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jika tidak, maka kemudian Prabowo akan ditertawai bahwa ya sama aja dengan Jokowi, pidato luar biasa, tidak akan impor, tapi impor segala macam, tidak berutang, utang sampai luar biasa, membantu pemberantasan korupsi, membantu KPK, KPK dihancurkan, seperti itu. Nah, jadi saya kira presiden yang paling banyak dihujat dari Indonesia mereka sampai sekarang adalah Jokowi. Tapi kalau Prabowo bisa melakukan hal yang bisa apa namanya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, maka dia kemudian bisa mendapat dukungan dan seterusnya. Nah, soal apa yang disebutkan oleh mantan ketua KPK apa namanya Abraham Samad, memang ada beberapa alternatif yang harus dilakukan. Apakah misalnya Komisi 3 didesak oleh masyarakat, mahasiswa, akademisi dan seterusnya untuk melakukan moratorium kepada KPK. Kenapa? Karena kalau KPK sekarang seperti diteruskan dengan tidak dikembalikan kepada jati dirinya, maka kemudian itu akan menjadi persoalan serius. Sebab apa? 5 hari sebelum lengser, Jokowi menerbitkan Perpres membentuk Satgas Pemberantasan Korupsi di Polri. Nah, berarti Jokowi sengaja untuk mengadu antara KPK dengan Polri. Dengan Polri itu. Padahal korupsi itu hanya ditangani oleh KPK dan Kejaksaan. Tapi kemudian sekarang juga Polri diberikan wewenang khusus seperti itu, sehingga akan lahirlah suatu image bahwa Kejaksaan menangani korupsi, polisi menangani korupsi, kemudian sama-sama juga ikut ada SP3 dan seterusnya. Lantas kemudian untuk apa ada KPK? Biaya besar, tapi juga lebih jelek kinerja daripada bisa kita. Ya udah, bubarkan saja seperti itu. Nah, jadi itulah kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi pada saat 5 hari sebelum lengser adalah mengadu lomba antara KPK dengan kepolisian. Nah, karena itu maka Prabowo kalau misalnya itu serius untuk memberantas korupsi, maka diterbitkan Perpu. Terbitkan Perpu mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan kembali kepada undang-undang yang lama. Maka kemudian KPK akan bisa seperti itu. Nah, jadi itu alternatif moratorium seperti itu. Moratorium. Itu kewenangan Komisi 3 seperti itu. Tapi kalau misalnya diocok balik seperti yang diusulkan oleh Ketua KPK, ini ada problem undang-undang. Karena undang-undang itu menetapkan bahwa Desember ini harus ada pimpinan KPK baru. Sehingga kemudian surat dari Presiden Jokowi ada calon 10 orang untuk pimpinan, 10 orang calon untuk Dewan Pengawas, itu sudah disampaikan ke sana. Dan kemudian tinggal lagi Komisi 3 yang akan memproses seperti itu. Maka kemudian Prabowo dalam konteks itu tidak bisa melakukan menarik balik, kocok balik, kecuali moratorium itu. Atau misalnya kalau tidak moratorium diproses oleh Komisi 3, mahasiswa akademisi LSM itu unjuk rasa setiap hari, bila perlu 1 pekan sampai 1-2 pekan sampai 1, selama Komisi 3 masih melakukan fit and proper test ke DPR kepada calon pimpinan KPK, itu terus, sehingga orang-orang yang terpilih betul-betul orang-orang yang bukan orang Jokowi, bukan orang oligarki, sehingga kemudian bisa diharapkan begitu 1-2 orang yang orang-orang bersih masuk KPK, diproses kasus-kasus Erlangga, kasus-kasus hukum apa
khusus kasus ya, semua yang seperti itu, baru kemudian bisa menaikkan citra KPK, menaikkan citra Prabowo, seterusnya. Dan, itu, dan ada pertanyaan satu tentang KPK dari pendengar ini, Bang. Apa kasus Firly Bahuri macam mana sekarang itu, Bang, nasibnya gitu? Atau mungkin ada balik ya. Layar? Gimana, Bang? Jadi itu kan ceritanya kan apa namanya panjang. Firly Bahuri itu kan tidak layak menjadi ketua KPK. Tapi karena dia diplot untuk bisa menjadi ketua KPK untuk melindungi Tito dan Jokowi. Sebab apa? Ketika dia jadi deputi penindakan KPK itu sudah melanggar pelanggaran kode etik dan dijatuhi hukuman bersalah oleh apa namanya Majelis Kode Etik waktu itu belum ada dewan pengawas. Masih Majelis Kode Etik dan saya sendiri diundang sebagai ahli untuk memberikan keterangan apa yang lakukan Firly itu bertentang atau tidak dengan kode etik dan itu kemudian dihukuman. Tapi di dalam SOP KPK yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak itu Majelis Kode Etik, tapi eksekutornya adalah pimpinan. Nah, pimpinan sebelum menerbitkan SK, Firly itu ditarik ke Polri. Jadikan Kapolda di Sumatera Selatan karena mereka dua sama-sama orang Sumatera Selatan kan, itu orang Sumatera Selatan, Firly juga orang Sumatera Selatan. Nah, langsung kemudian ikut seleksi pimpinan KPK, lolos dia seperti itu. Nah, saya ditanya wartawan, padahal pimpinan KPK resmi mengirim surat ke DPR dan Presiden bahwa orang ini bermasalah, tapi bulat suara Komisi 3 memilihnya. Saya ditanya wartawan, kenapa Pak Bulat Firly bisa lolos? Saya bilang dia mantan deputi penindakan, jadi dia tahu kasus-kasus apa namanya orang-orang yang ada di tim ses, tim seleksi yang ada di apa DPR, karena itu yang lolos. Jadi tugas Firly itu adalah mengamankan Tito, mengamankan Presiden Jokowi, mengamankan Megawati, mengamankan Sekjen PDIP karena kasus Harun Masiku. Dan kemudian apa namanya kasus Tito itu ada yang disebut dengan buku merah. Buku merah itu disebut buku merah karena bukunya memang warna merah. Nah, di situ ditulis bahwa ada Tito dapat duit apa segala macam dari impor sapi dan seterusnya. Sehingga itulah tugas Firly. Nah, kemudian ketika deputi penindakannya yang sekarang jadi Kapolda Metro Jaya itu diperintahkan oleh Firly agar supaya menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Itu sampai 19 kali gelar perkara. Pengalaman saya 8 tahun di KPK tidak ada sampai 10 kali. Itu dipaksakan 19 kali gelar perkara, tapi tidak bisa karena Karyoto ini waktu itu dia di penindakan tidak menemukan dua alat bukti untuk menjadikan tersangka, maka dia dipecat. Dia dipecat, maka kemudian ditarik ke Polri, maka diangkat menjadi Kapolda. Nah, Kapolda kemudian dia Karyoto menetapkan Firly sebagai tersangka. Tapi tidak bisa juga dia langsung karena Karyoto juga punya kasus waktu dia di Polda Jogja seperti itu. Ya, jadi ini saling menyandra. Sehingga begitu, maka saya kepada teman-teman di alumni KPK saya katakan, dibawa aja kejaksaan, biarlah kejaksaan yang apa namanya menyelesaikan seperti itu. Nah, jadi itulah sebabnya maka kemudian saling tarik menarik sehingga begitu. Kalau Firly ditangkap kemudian dipenjarakan, disidak di pengadilan, Firly akan sebutkan kasus Harun Masiku itu siapa, partai apa dan seterusnya. Maka kemudian terbongkar semua seperti itu. Megawati terlibat, Sekjen PDIP terlibat dan apa namanya seperti itu. Nah, itulah permainan seperti itu. Sehingga begitu, maka satunya cara adalah bahwa harus kembalikan KPK-nya semula seperti itu. Jadi kalau Prabowo mengatakan bahwa memberantas kemiskinan itu tidak ada jalan lain, harus memberantas korupsi. Dengan memberantas korupsi, kemiskinan bisa akan selesai dengan sendirinya. Karena anggaran untuk pengadaan barang dan jasa itu kan 35% dari APBN setiap tahun. Sementara yang dikorupsi itu, waktu zaman saya itu 42%, zaman Jokowi itu 60%. Maka kemudian uang itu tidak sampai ke bawah. Bayangkan 60% dari 3.500 triliun itu dikorupsi, ya nggak sampai ke bawah. Jadi bagaimana mengatasi kemiskinan? Karena itu maka Prabowo harus fokus betul. Kasus Tom Lembong itu digunakan sebagai entry point oleh Prabowo untuk perintahkan Jaksa Agung
kemudian memproses kasus-kasus mantan menteri atau menteri lain, termasuk Gibran dengan Kaisang seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan Prabowo, luar biasa seperti itu. Bisa dalam waktu 1-2 tahun bisa selesai persoalan korupsi. Begitu Mas Iksan. Bang Dula, ini kasus ini pula ini, maklar kasus ini, Markus ini, gede-gede banget ini, Zarov Ricard, yang berkembang dari kasus seorang wanita di Jawa Timur ya, terus bergulir. Nampaknya ada bola salju yang sedang berjalan. Akankah ini disetop pula cerita ini karena banyak lagi yang akan terlibat setelah 10 tahun jadi maklar kasus ini? Bagaimana Bang Dula? Jadi ketika saya masuk KPK 2005, pertama kali saya ikut rapim dengan 5 pimpinan KPK. Usul saya pertama itu adalah tangkap 1 atau 2 jenderal polisi. Saya ditanya sama salah seorang pimpinan KPK, kenapa Pak Bula? Saya bilang KPK Hongkong begitu. KPK Hongkong itu KPK ya, itu bubarkan. Ya, KPK Hongkong itu membubarkan semua polisi. Membubarkan semua polisi. Baru kemudian dia pilih mana yang baik-baik dia pakai untuk apa seperti itu. Kata salah seorang pimpinan KPK, kalau KPK Hongkong itu pertama jaksanya baik, hakimnya itu diimpor dari British, dari Inggris. Jadi bisa berhasil seperti itu. Nah, kalau kita polisinya begitu, jaksanya begitu, hakimnya begitu, maka kemudian diusulkan agar supaya persoalan salah satunya karena gaji yang sering disebut Prabowo itu, maka kita usulkan untuk naikkan 100%, 2 kali lipat. Nah, dikonsultasi ke Menteri Keuangan, kata Menteri Keuangan nggak bisa karena polisi itu ratusan ribu, jaksa juga puluhan ribu. Maka kemudian akhirnya sasarannya adalah MA, Mahkamah Agung, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, termasuk panitia di seluruh Indonesia. Maka kemudian dinaikkanlah apa namanya gaji mereka, sehingga waktu itu kita tetapkan 2005 itu 3 proyek, yaitu Mahkamah Agung. Jadi kalau filosofinya, kalau bola lepas dari polisi, lepas dari Kejaksaan Agung, maka dia palang pintu menahan seperti itu, maka ditingkatkan penghasilan seperti itu. Yang kedua adalah BPK, karena BPK sekarang auditor. Jadi kalau misalnya BPK tidak ditingkatkan kesejahteranya, nah dia kemudian juga apras. Yang ketiga, bendahara. Kalau misalnya BPK dinaikkan gajinya, MA dinaikkan gaji, hakim dinaikkan gaji, tapi bendahara tidak dinaikkan gajinya, dia simpan uang, yang dipegang uang. Nah, dia bisa kemudian makan itu uang sendiri. Maka Kementerian Keuangan. Jadi tiga ini pilot project. Dan itu berhasil. Kami, waktu kami masuk KPK masuk MA, aduh itu berantakan betul. Yang mengurus SDM tidak paham tentang SDM. Yang mengurus keuangan tidak memahami keuangan dan seterusnya. Maka kemudian menggunakan sistem IT, manajemen dan seterusnya. Maka kalau dulu sebelum KPK itu putusan MA itu bertahun-tahun. Tapi setelah KPK masuk, tertibkan pakai web apa segala macam-macam. Nah sekarang itu sudah cepat, tidak sampai setahun putusan MA keluar dan masyarakat bisa mengakses dan seterusnya. Tapi kemudian karena koruptor itu punya 3 kekuatan, pertama punya kekuatan duit, kedua punya kekuatan geng, ketiga punya kekuatan senjata, maka ketika KPK tangkap ketua MK, KPK tangkap ketua DPR, KPK tangkap mantan Kapolri dan dubes dan seterusnya, maka kemudian para oligarki konglomerat berdua ini gawat ini. Akan yang mereka-mereka itu kemungkinan semua dibiayai oleh konglomerat ini kan, sembilan lagi. Maka begitu, kalau begitu KPK harus dihancurkan. Caranya bagaimana? Tangkap ketuanya. Antasari diciptakanlah satu skenario pembunuhan Nazarudin. Kemudian Antasari dijumpa ke Singapura. Antas kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tapi kalau satu ada empat nggak apa-apa. Dalam SOP dan ketentuan bahwa putusan itu harus suara terbanyak, kalau tidak seragam. Jadi 3-2. Nah ini 4 bisa. Maka kemudian harus dibuat sampai tinggal 2. Maka Bapak Widianto dengan Abraham Samad diproses sehingga 3. Maka kemudian tertinggal 2 berarti tidak sah. Tidak sah, kemudian KPK bisa bubar seperti itu. Itu strateginya oligarki, strateginya konglomerat. Nah, tapi kemudian waktu itu ketika Antasari jadi tersangka, saya dalam rapat pimpinan mengatakan kita tidak bisa bentuk
penasihat hukum bagi Antasari. Karena kesalahan yang dilakukan Antasari itu pribadi, tidak kaitan dalam tugas KPK, dan dia tidak lapor kepada KPK berangkat ke Singapura, sehingga itu kesan pribadi, jadi kita tidak bentuk tim penasihat. Tapi ketika Bambang dengan Bambang dengan Amat. Ya, Samad itu Bibit Samad Trianto dan dengan Bambang Wijayanto itu mereka dalam tugas sehingga demikian maka dibentuk lawyer. Maka salah satunya lawyer itu adalah Bambang Wijayanto. Waktu itu Bambang Wijayanto belum di KPK betul. Maka datang ke MK melaporkan supaya kemudian di amandemen undang-undang KPK dan seterusnya seperti itu. Maka kemudian rekaman yang melibatkan baris krim waktu itu dengan yang ada itu, maka kemudian terbongkar sehingga akhirnya kemudian Bambang dengan Bibit Samad Trianto dibebaskan. Maka strategi dari oligarki untuk membuat KPK itu tidak berhasil. Tapi dengan masuknya Firly, itu sudah melemahkan seperti yang sekarang seperti itu. Jadi oleh karena itu maka setelah kasus Antasari, KPK sesudahnya itu tidak lagi memperhatikan MA, tidak lagi memperhatikan apa. Sehingga akhirnya MA kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jati dirinya, menjadi maklar seperti itu. Nah, kemudian BPK juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, padahal waktu kasus Antasari itu sudah ingat pimpinan, jangan lupa MA, nanti jangan sampai kemudian kecolongan lagi. Nah, ternyata kemudian dua sibuk dengan internal karena soal Antasari, kemudian Bibit, itu terlepas kontrol kepada MA, akhirnya seperti sekarang. Jadi memang ini persoalan yang harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, disita unanya. Tapi kemudian itu yang saya kritik beberapa waktu lalu, bahwa kabinet yang lebar besar seperti ini, yang gemuk seperti ini menjadi persoalan karena salah satu sumber korupsi justru di situ. Kita cuma punya 3.500 triliun dengan kementerian yang banyak. Dokumenter itu problem luar biasa seperti itu. Jadi oleh karena itu maka Markus itu sampai-sampai di KPK pun ada, bayangkan di KPK pun ada Markus seperti itu dan seperti itu. Nah, jadi memang oligarki seperti itu, bagaimana menghancurkan lembaga-lembaga pun seperti itu. Itu Mas Iksan. Masya Allah. Terakhir Bang Dullah, ini banyak orang bilang ini kalau Tom Lembong aja bisa begini, bisa-bisa nanti Anies Baswedan juga karena kebijakan bisa pula diketok palu atau setidaknya di blaming dulu lah. Karena ini kan mereka ini sebentar lagi katanya mau bikin bukan parpol ya, ormas atau apalah kisahnya, macam kursi kaki empat dipotong satu ini. Tapi banyak pula yang pendengar bertanya, bagaimana sih kita untuk istiqomah? Nah, sebagai senior menjelang usia 80 tahun yang masih dipanggil Bang Dullah ini, apa Bang Dullah? Saya ingat waktu Pak Anies ditanya sama Pak Mardhani di DPR, apa pesan Pak Anies? Istiqomah, katanya. Wah, gampang diucapkan. Tapi orang yang pernah merasakan dibuang ke Malaysia, berjalan terus perjuangan, apa nasihat seorang Bang Abdullah Hamawa untuk pendengar Radio Silaturahim yang sebagian juga katanya udah capek kalau hidup kayak begini terusnya, enak aja. Gak boleh, kita harus semangat. Silakan Bang Dullah. Iya, jadi dalam skenario itu memang ujung tombaknya sasarannya adalah Anies. Seperti itu. Sebab waktu itu saya menganggap bahwa Anies keceplos. Jadi Anies tidak siap dengan menjawab pertanyaan itu. Kemudian Anies katakan 11, nilai 11. Jadi ketika ditanya oleh siapa? Dari 03 itu kan nilai Anies itu tidak sangka pertanyaan seperti itu, kemudian keceplos sebut 11. Jadi kalau 11 sampai 100 itu kan dahsyat sekali kan seperti itu. Nah, itu bagi Prabowo pribadi dan gengnya itu kan luar biasa seperti itu. Sehingga bisa saja kemudian kasus oligarki tentang reklamasi Tanjung Priuk dan sekalian bla 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 itu, kemudian penutupan hotel esek-esek itu bagi oligarki itu berbahaya sekali buat Anies, sehingga Anies ini harus dipotong, tidak hanya dipotong tangannya, harus dipotong kakinya,
bila perlu sampai potong lehernya seperti itu. Nah karena itu maka kemarin ketika gubernur DKI itu kan bayangkan siapa yang menyangka bahwa PKS sampai juga kabur apa namanya Nasdem juga kabur seperti itu karena apa namanya dihadapkan kepada pilihan bahwa kalau tidak mereka juga jadi masalah seperti itu. Nah oleh karena itu maka saya mau ingatkan kepada Anies kalau pribadinya macam-macam seperti itu, ya ingatlah kakek dia Air Baswedan itu bagaimana sebagai seorang tokoh masyumi sampai lalu-lalang melintang ke Timur Tengah apa mendapat pengakuan kedaulatan dari Palestina, dari Arab, dari Mesir, baru terakhir India seperti itu. Nah jadi itu istiqamah konsisten seperti itu. Jadi seperti apa namanya kata sahabat, Rasul bertanya berberitahu kepada sahabat, sekali waktu nanti kalian itu seperti buih di lautan bergantung dari angin dan seterusnya. Kata sahabat, apakah jumlah kalian kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian besar. Tapi hubud dunia, loh, kalian mau cinta dunia mati. Jadi ini pilihannya saja, pilihannya mau dunia atau mati seperti itu. Jadi saya biasa sampaikan kepada mahasiswa saya ketika saya fit and proper test di pimpinan KPK. Sebenarnya saya tidak mau ikut karena saya tahu bahwa orang seperti saya tidak bisa apa namanya dipilih jadi pimpinan KPK. Ada seorang teman HMI beritahu, Bang Abdullah itu seumur hidup jadi oposisi. Ketika sistem seperti begitu. Ketika terakhir satu jam tanya jawab begitu, terakhir Ketua Komisi 3, Pak Abdullah, saya tahu track record Pak Abdullah sejak masih mahasiswa. Saya cuma tanya saja satu pertanyaan. Apa? Kalau saya undang Pak Abdullah ke hotel, kita jumpa di hotel, bisa enggak? Dia bilang, urusannya apa? Dinas atau tidak? Terus dia bilang, ya bukan saya sendiri, sama wakilnya ini, Pak Asis. Yang Asis itu akhirnya juga ditangkap KPK sekarang itu kan, wakil ketua. Saya bilang persoalannya persoalan tugas atau tidak. Kalau tugas saya harus minta surat perintah dari pimpinan. Kalau tidak saya tidak bisa datang. Terus dia ngomong sama asis wakilnya sebelah, oh kalau ini alternatif lain kan begitu. Tapi karena dia ngomong di depan mic kan saya dengar, saya dengar. Jadi waktu keluar wartawan tanya saya bagaimana Pak Abdullah, oh saya tidak lolos. Kenapa tadi ketua ngomong sama wakilnya bahwa alternatif lain, jadi bukan saya tapi alternatif lain. Jadi ketua KPK. Jadi andai kata saya memang sesuai hadis Nabi itu, kalau mau dunia, kan saya juga bisa ngaku kan, bisa, oh iya nanti saya datang, apa namanya, Pak Ketua apa. Nah, tapi saya itu koordinator penyusunan SOP KPK. Bagaimana saya harus mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip bahwa dalam urusan-urusan yang bukan dinas, itu orang KPK tidak boleh bertemu dimanapun. Kalau bukan dinas, dengan pejabat publik tidak boleh. Kalau tugas harus ada perintah tuh, dari apa namanya pimpinan, ada surat tugas, kemudian ditemani seperti itu. Nah, jadi itu filosofi saya bahwa apa namanya, apapun kalau misalnya kita ingin akhirat dan dunia, maka kemudian kita tinggal pilih. Ya, kalau mau akhirat, ya risikonya ya bisa jadi apa namanya orang miskin, bisa jadi gelandangan. Tapi bisa kemudian orang menjadi yang punya apa rezeki rahmat kan. Kita masyarakat kita keliru dalam soal rezeki itu Mas Ihsan. Dikira rezeki itu punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Tapi mereka lupa rezeki yang seperti saya sekarang umur 77 tahun itu juga rezeki. Itu rezeki. Bahwa kemudian saya bisa rajin sholat, bisa berjamaah, bisa ini, itu juga rezeki. Jadi kesalahan kita memahami rezeki itu adalah harta. Rezeki itu adalah kekayaan. Rezeki itu ada pengetahuan. Pada rezeki itu kesehatan, beribadah, kemudian bisa bersilaturahim, itu juga rezeki. Nah, konsep ini yang harus kita betulkan sehingga kemudian apapun yang Allah berikan kita harus syukuri, kita nikmati. Insya Allah itu menjadi salah satu obat yang paling mujarab dari semua obat-obat yang lain. Begitu Mas Iqbal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syukran Bang Dula pagi hari ini telah menemani berbagai tempat pendengar kita pagi ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.